mendemokan. Ya, ini kalungnya. Saya taruh di sini ya kalungnya ya. Oke, yuk. Oke, Mas Rizky, hadapnya bisa ke sana. Saya lepas dulu cincinnya ya. Nanti takutnya kena Mas Rizky nanti. Nah, saya putar gini aja. Kalau enggak takutnya sakit. Mas Rizky agak depan sedikit. Oke. Kakinya jempol ketemu jempol Mas Rizky. Jempol ketemu jempol, oke. Tangannya begini, tapi di belakang. Iya. Hadapnya depan. Oke, tegak. Yang kuat, tahannya kuat. Kaku, kaku, tahannya kuat. Yang kuat ya, ini masalah pria, ini masalah muka ya. Ya, pria harus kuat ya, yang kuat, yang kuat, yang kuat, percaya kuat ya. Oke, saya tekan, lihat ya. Saya nggak tekan ke depan ya. Kalau ke depan, ini jangan nekuk, lurus ya. Kalau saya tekan ke depan, dia kuat, betul nggak? Kenapa? Karena titik keseimbangannya di belakang. Kalau saya tariknya ke belakang, Anda bisa lihat. Kalau saya tariknya ke belakang, ini ada space ya. Kalau orang yang jual abal-abal di luar sana, ini tariknya ke belakang gini. Ya siapa aja jatuh, betul nggak? Sekarang saya demokan yang benar. Jempol ke jempol, oke, lihat depan, yang kuat, yang kuat. Saya tekan yang ke bawah. Perhatiin. Saya tekan 90 derajat dan saya tekan yang ke bawah. Satu, yang kuat, tahan kuat, kaku, kaku, kaku. Satu, dua, tiga, jatuh? Jatuh? Jatuh ya. Sebesar apapun orang yang jatuh, yang gak percaya nanti maju ke depan, saya demokan satu-satu. Oke, lihat ke depan lagi, yang kuat lagi kayak tadi mas. Oke, saya ambil kalung saya. Terserah mau yang mana ya, mau yang ini yang baru boleh, yang lama boleh. Saya kasih yang lama deh. Ini udah saya pakai tahunan ini ya. Saya langsung demokan. Saya cuma taruh di sini aja. Saya nggak masukkan semua. Kenapa? Takut dibawa pulang. Kaku-kaku-kaku, perhatikan. Saya tekannya sama 90 derajat. Anda perhatikan. Saya tekannya sama 90 derajat. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan boleh? Saya masak dong. Lihat muka saya merah. Ya, saya ambil. Masa sih? Ya, oke. Tekan-tekan lagi ya. Dalam kondisi. Ya, oke. Kuat. Jempol ketemu jempol. Oke ya. Lihat, perhatiin. Saya sama-sama 90 derajat tekan ke bawah. 1 2 3. Sorry, Mas. Terasa enggak? Benar ya? Kita enggak kenal ya? Ya, saya enggak ada kong kali kong ya. Benar-benar enggak ada. Ya enggak percaya di demo ke depan boleh ya. Jempol ketemu jempol lagi. Sekarang saya ambil ini. Sekali lagi. Benar enggak sih? Yuk kita coba sekali lagi. Ini dari kuantum fisik sama simetrik. Simetrik itu gelombang, Pak. Jadi kalau kita ngomong itu gelombang. Sinyal handphone kita itu gelombang. Gelombang sama gelombang nyatu, kita bisa dengar suaranya teman kita kalau telepon. Betul? Kalau sinyalnya gangguan, gelombang tadi gangguan, akhirnya suara kita juga gangguan. Nah, gelombang tadi itu namanya simetrik. Mas punya teman di sini? Siapa? Vira. Oke, okay. Bisa minta tolong Vira telepon handphonenya Rizky? Oh, di situ enggak apa-apa, saya bawa boleh handphonenya? Lumayan saya gadirkan nanti. Oke, saya ambil. Tolong di miss call aja, tapi saya minta tolong saya pinjam handphonenya sebentar. Oke. Di telepon di miss call. Rizky-nya di miss call. Boleh, WA aja enggak apa-apa. Rizky, ini ada kuotanya ya? Ada. Oke. Di miss call ini ditempelkan aja. Oke. Tuh. Ya, cuma ditempelkan aja tuh. Bawa ke depan boleh. Tunjukkan ke kamera. Cuma di miss call, sini. Mbak Fira, tunjukin di kamera. Kamu jadi artis hari ini. Cuma ditempel sepertinya ya. Ini handphonenya, ya. Gelombangnya sudah masuk ke sini nih. Dimatikan boleh. Ini bukan fakir miss call ya. Memang apa? Ceritanya cuma di miss call. Oke, dibawa dulu nanti saya minta ya. Saya dapat handphone nomornya ya. Oke. Saya masukin ke sini. Oke, perhatiin. Enggak ada kalung ya? Enggak ada kalung. Cuma pakai handphone. Kalau saya tarik ke bawah dan dia nggak jatuh, hebatnya. Saya minta tepuk tangan yang paling meriah nanti. Bisa? Nanti sabar dulu. Kalau ada hasilnya, ya. Kalau ada hasilnya, saya minta tepuk tangan yang paling meriah. Boleh? Boleh. Oke, yuk, coba. Tebal. Kuat. Lihat depan. Kuat. Ya. Oke, perhatikan. 1, 2, 3. Kuantum fisik dan simetrik. Pernah tahu nggak waktu sekolah ada penggaris plastik? Tahu? Yeah. Digosok-gosok, yeah. Taruh rambutnya teman bisa berdiri. Yeah. Itu namanya medan energi. So produk tadi yang saya gunakan miss call tadi kesini, ini jadi medan energi.
sama seperti digosok tadi, tapi pakai sinyal karena dari simetrik. Makanya sanggup berada di sini selama kurang lebih 30 menit kalau di sini. Tapi kalung Keke Lafos itu adalah satu-satunya kalung energi yang ada di Indonesia yang garansinya seumur hidup Anda. Nah, saya mau tanya, kalau kayak gini, kalau kita jualan kira-kira laku nggak? Laku. Itu kita demo bapaknya, bapaknya nggak percaya, suruh anaknya yang narik. Masa nggak percaya sama anaknya? Nggak percaya sama anaknya, istrinya yang tarik. Masa nggak percaya sama istrinya? Betul? Kalau masih nggak percaya, suruh siapalah, tetangganya atau apa yang demo. Hasilnya sama. Jadi ini bukan karena saya yang demo ya. Semua orang yang demo, hasilnya sama. Karena kita bukan produk abal-abal. Kita produk teknologi yang sebenarnya. Misalnya. Dan kalau dibawa ke lab, ada satu alat namanya mikrokapiler, dicek di sana, itu begitu bagi kelefos kurang lebih 15-20 menit, itu sel darah merahnya itu bisa jalannya cepat. Memperlancar pada darah. Jadi bukan omong kosong, bisa langsung dicek. Dan satu-satunya di Indonesia yang berani garansi seumur hidup. Bisa bayangin nggak kalau produk saya bagi ini, kamu demo ke teman-teman kamu, mereka jadi percaya? Bisa jadi. Kalau nggak percaya, suruh sama temannya, jadi percaya. Kalau nggak percaya, suruh sama pacarnya. Kalau nggak percaya, putusin dulu pacarnya. Betul? Betul? Dan hari ini produk semacam ini bisa bantu kita semua untuk berangkat ke umroh gratis. Oke, silakan kembali ya. Dan